Hana dulset si Tayo punya ubun-ubun anyo haseyo yorobun yorobun anyo haseyo. Assalamualaikum, kabar semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan di video kali ini aku mau bikin reaction reaction Kingdom full version dari seluruh pesertanya. Total ada 6 peserta Kingdom, jadi semua akan aku reaction di video ini. Itu pertama urutannya kalau nggak salah 80s, B2B, SF9, Stray Kids, The Boys, dan terakhir ICON. Jadi aku reactionnya itu berurutan ya, dari atas dari pertama sampai terakhir gitu. Oke, langsung aja kita ke reactionnya. Oke, yang pertama yang bakal aku reaction adalah dari full versionnya 80s, itu Wave Overtune. Oke, di sini aku 80s tuh tertarik sama yang rambut pirang itu loh. Leadernya bukan sih yang waktu itu ada di press conference-nya Kingdom nonton. Oke, ini aku belum lihat full versionnya ya dari si 80s ini. Oh, ini nih aku suka nih, maksudnya nih dia nih. Oh. Oke, okay, it's good. Ini dia maksudnya. Dia tuh kayak beda aja gitu. Tuh, ini dia maksudnya. Ini dia. Kita gedein deh. Ya, itu dia maksudnya. Kan dia bilang sama dia sih juga cakep sih. Apa? Kenapa tata ya? Tuh. Enak ya lagunya, Bun. Aku nama tata. Wah, debak-debak. Wah, ada berapa member sih? Tua gapat manam ju ya, 7. Wah, ada 7. Wah. Cakep banget. Siapa nih namanya? Ini siapa nih? Ini juga cakep nih yang ini nih. Semuanya ya. Semuanya ya, Bun. Di semit coy. Mantap banget gak tuh coy. Oke. Udah. Ini udah yang 80s. Sekarang gantian kita ke B2B. B2B. Wah, ternyata aku udah nge-like ya B2B. Enggak, ini adik aku yang nonton ya. Apa aku yang udah nge-like duluan ya? Oke, okay, ini B2B. Dia bawain lagu Arm Dap Kodo Ap Peguna Choir version. Choir. Wah. Peni-peni. Sonjang-he. Garapstos. Iya tuh sarang iran. Oke, kira wo. Peni-peni. Peni-peni. Jika ada sebagai kita di jalan leo. Oh my god, Minhyuk di sini tuh harusnya posisi di B2B itu Minhyuk jadi rapper. Entah kenapa dia jadi penyanyi di sini, jadi vokalis. Minhyuk. Kecil.
Itu yang aku lihat yang tangganya itu loh. Yang tangga ke surga itu tadi. No. Ini maksud aku yang kemarin aku bilang tangga ke surga. Maaf ya Rabbun, ya Allah. Astagfirullahalazim. Oh my god, jalsop. Oh my god, oh no. Yuk si, uri lido. Son kong, uri lido. Ini udah sampai 930.000 views. Menurut aku emang B2B tuh kurang di viewers YouTube menurut aku ya, karena dia emang rada lambat di viewers YouTube. Langsung aja kita ke SF9. Ini judulnya God Guy The Glory. Langsung aja kita tonton SF9 God Good Guy. Okay. Ini aku suka di bagian sini nih. Jadi kayak langsung di celing, langsung nyebar gitu. Bagus. Tuh. Wah, mantap kan? Good guy. Aku sempat kepoin juga sih SF9, cuma karena membernya yang banyak jadi aku puyeng gitu. Jadi enggak berlangsung lama. Cuma aku tahu sih. Tahu Loon sama Loon ya? Loon, Huyong sama Chani. Dah itu doang yang aku tahu. Oh. Mantap. Dance tertata gitu ya Bun, asik, keren banget gitu. Enak juga ya lagunya. Oh my god. Judulnya Good Guy. Oke, nanti aku lihat aslinya. Wah. Nih yang itu yang tadi aku tahu. Ini sama dia nih. Tapi Loonnya nggak ikut ya. Aduh susah banget sih. Lelelelel. Loon. Wah. Tebak. Dia lebih ke elegan gitu enggak sih kalau SF9 tuh? Pas masuk ke apa namanya? Pas masuk apa? Masuk ke panggungnya aja tuh dia kayak berurutan gitu kayak model. Gila, cakep banget. Tinggi-tinggi lagi. Wah, ini kita lihat dari Stray Kids selanjutnya. Dia ini bawain mirror. Ya, Stray Kids ini bawain mirror. Aku nih pernah kepoin juga Stray Kids lagi zaman-zamannya IMU atau mirror ya. Kayaknya itu deh. Pernah aku bucinin Stray Kids. Gara-gara ketularan teman. Wah. Gila sih Felix. Dulu tuh biasa aku Felix. Ketuk tau. Salin nemu. Ketuk tau. Di propertinya sangat-sangat sangat-sangat apa ya,
apa ya maksudnya sangat-sangat niat memadai lagi. Bagus. Upin Ipin. Tuh kan gila sih niat banget. Mantap. Stray Kids. Ini Felix. Hindari anak yang tegang soge terima penarika. Okay. Hai dan cuci soge. Fly all day. Oh, Ayen. Oh. Wow. Gitu. Kayak berkesan banget sih ya, Han. Oh, Han Jisung, Kim Song Min, Lino. Siapa lagi nih? Felix, yo. Yo. Hebat. Jadi setiap grup tuh emang punya ciri khas masing-masing ya. Dia membawa khas dari grupnya masing-masing gitu. Jadi gak ada yang sama sih menurut aku nih. Konsepnya beda-beda semua. Oke, langsung aja kita tonton yang The Boys ini. The Stealer. Ya Allah, bahasa Inggris aku gak bisa bahasa Inggris. Epic Fair. The Boys. Wah. Aku nih lagi suka banget sama Ju Haknyeon nih. Karena aku pernah lihat dia juga di produce. Jadi kayak kalau ngeliat Ju Haknyeon tuh kayak aja gitu. Sama Yeonghun. Karena aku nonton dramanya dia yang Revolution. Tuh kan dia nih orangnya nih. Oke. Kita fokus. Oh, mantap. Mission. Wah. Ini dia juga apa di Kingdom kemarin tuh lucu banget tau. Sonu. Ini estetik sih menurut aku. Jarinya tuh mantep. Stila. Pull the trigger. Stila. Pull the trigger. Wow. Keren banget. Iya nih aku suka di bagian sininya nih. Kayak gimana gitu ya? Kayak aduh, gak bisa menjelaskan gitu. Hilang coy. Oh, jatuh. Wis. Mantap. Sakit loh ya, kalau dari atas terus langsung kayak gitu, kalau mendaratnya nggak sempurna ya nggak sih? Dia sempat kendala juga kan beberapa kali tuh karena susah itunya mendaratnya. Tapi ini keren banget. Oh my God. Maafin aku ya, Yorobun. Mungkin kalian bisa lebih memperkenalkan aku dengan The Boys ya. Karena aku emang sempat mau oleg juga ke The Boys karena ya itu tadi orangnya juga banyak, jadi aku rada bingung. Langsung aja kita ke yang terakhir. Wah, sudah terakhir aja nih bun. Itu ada dari King Icon Rhythm Ta. Ini aku suka Icon tuh dari sini. Aku tahu Icon tuh dari lagu ini, Rhythm Ta. Langsung aja kita lihat. Dia pembawaannya tuh santai banget gak sih? Kalau Icon tuh kayak udah nempel aja gitu. Pas masuk ke panggung Kingdomnya aja dia cool banget, keren banget gitu. Seneng aja aku liatnya. Kayak gak terlalu tegang, santai. Soalnya tahu banget ya. Wow, merah bun. Pegel dah. Auranya beda ya. Emang kalau tuh kan kalau udah lama jadi idol
Ih, keren. Freedom time. Freedom time. Freedom time. Freedom time. Freedom time. Wow. Freedom time. Satisfying banget itu. Ih, ganteng banget ya. Freedom time. Tuh kan kayak slow banget gitu. Freedom time. Kayak nari tuh udah enteng banget buat dia tuh. Freedom time. Freedom time. Ini paling lucu yang kata Bobin palanya nongol ke atas. Bobi apa babi sih? Bobi ya. Itulah pokoknya. Nggak kelihatan ya? Yang dia ya. Itu lucu banget. Kiyo banget. Magnedi itu siapa sih? Di icon magnenya. Kayaknya semua terlihat muda ya. Itu tadi reaction dari aku. Sangat-sangat membanggakan ya buat aku sebagai seorang Melody, juga sebagai penggemar K-pop ya. Dan hampir semua ini grup yang di sini pernah aku kepoin, walaupun enggak sedalam itu kepoinnya, tapi pernah aku cari tahu gitu tentang grup-grup ini gitu. Dan wow, emang dia punya warna masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Punya kelebihan masing-masing. Menurut aku kalau misalkan kita lihat aja sendiri gitu kan, karena dari idolnya sendiri itu saling mendukung satu sama lain, saling menyemangati gitu kan. Nah, kita sebagai fans juga harusnya gitu. Harus saling mendukung, harus saling menyemangati satu sama lain, bukan malah memancing keributan, memancing war. Kayak idol kita tuh enggak ada yang berantem, enggak ada yang war satu sama lain, kenapa fansnya malah yang war gitu kan? Lu lihat sendiri dong. Di Kingdom kemarin tuh sangat-sangat, aduh, interaksinya kiyo banget, ya gak bisa ngomong. Yaudah, sampai sini dulu ya videoku kali ini. Nah, reaction Kingdom. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video selanjutnya berfaedah. Annyeong, yeropun. Ikan hiu burung beo. I love you. Sarang hiu. Annyeong. Annyeong.